saya jaga dia sampai malam, pakai Ayurveda, sarung bantal, cadar tilam, semua saya buat. Malam hari memang saya jagalah, saya punya keluarga kakak jaga pagi lah. Lepas tu, permulaan dia, dia punya darah tinggi bagus. Memang normal lah, tak ada apa-apa. Then berapa lama pakai? Dua hari saja. Dia punya oksigen terus turun. 100. Lepas tu dah tak ada pakai lagi Ayurveda untuk macam tu letak oksigen lah. Dia muka pun berubah. Semua itu perlu apa-apa menirap dekat salon bantal sana. Semua baik. Lepas tu 17 bulan dia tak ada di relax sana lagi. Dia disuruh tengah malam dia pindah pergi tempat yang macam bercampur dengan pesakit lah. Sebab dia orang takut belum cek, nanti takut penyakit itu akan merebak. Sebab dia ada darah tinggi, dia ada lung cancer dengan satu lagi adalah macam takut kena TB. Di situlah penyakit itu lebih besar. Lepas tu dia orang takut macam itu. Masa itu dia belum cek. Lepas dia sudah cek, sudah pakai Ayurveda 2 hari saja, dia sudah baik. Then campur dekat pesakit di luar lah. Saya pun berturut-turut pakai lo sampai seminggu. Dia punya gambar pun ada. Lepas tu saya jaga, saya pun nasib baik lah, nasib baik ada Ayurveda, sarung bantal dengan selimut, semua cadar. Pakai saja, buat saja. Aku boleh pakai tidur. Saya sendiri pun pernah pakai. Macam itulah. Lepas tu macam itulah, berturut-turut lah sampai seminggu. 2 minggu saja dia diam dekat hospital. Boleh boleh di charge. Sekarang sudah bagus lah. Sekarang sudah letak di healthcare, tapuan healthcare. Muka dia pun sampai sekarang kucing saya kucing. Saya datang sini, saya pun jaga mak saya. Saya buat Ayurveda juga. Masih pakai. Ya, masih pakai. Sarung bantal, cadar tilam semua masih pakai. Dia komen good. Bagus. Saya harap Ayurveda boleh bantu banyak pesakit lah. Kami mau boom Sarawak. Itu saja. Okay, saya sampai di sini sajalah. Okay.